Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 122 gedung sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh terendam banjir. Akibatnya aktivitas kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan. Sebanyak 122 bangunan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh terendam banjir yang terjadi sejak lebih dari sepekan yang lalu. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswa dan kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan. Hingga saat ini, banjir yang merendam lebih dari 134 desa dari 12 kecamatan sejak sepekan lalu secara perlahan mulai mengalami penurunan debit air di beberapa kawasan. Namun pemerintah daerah masih terus menetapkan status tanggap darurat banjir, di mana sebanyak 30.000 jiwa lebih warga yang terdampak banjir masih berada di sejumlah posko pengungsian. Jumlah sekolah kita di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir ada 122 sekolah. Untuk aktivitas sekolah sendiri sampai hari ini seperti apa, Pak? Untuk kegiatan sampai hari ini masih kita liburkan. Kita lihat hari ini kalau memang hari ini sudah semakin surut dan besok kita bersihkan sekolah-sekolah yang kemarin terendam. Berdasarkan data saat ini, fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah yang terendam banjir sebanyak 122. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar diliburkan. Dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.